Pelayanan publik yang makin baik serta praktik good governance secara efektif, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mendapatkan dua penghargaan dari salah satu televisi berita nasional. Penghargaan yang diberikan pada acara bertajuk Dari Bumi Sriwijaya Merangkai Masa Depan Nusantara yang digelar di Palembang 10 Juli 2024 lalu itu, Pemkab Muba mendapat penghargaan Best Disaster and Crisis Management dan Best Commitment to Improving Employment Social Security. PJ Bupati Muba Sandi Falepi mengakui bersyukur bisa meraih penghargaan tersebut. Ia berharap pada seluruh kepala OPD dan jajaran Pemkab Muba tidak berpuas diri dengan penghargaan ini. Penghargaan merupakan pemicu motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Juga kita cover seluruh BPJS Ketenagakerjaan pegawai di Kabupaten Musi Banyuasin. Di tahun 2023 kemarin itu berkisar sebanyak 35% dan ini di 2024 kita sudah mencapai 55%. Target kami di tahun 2025 nanti kami akan mencapai 65%. Harapan untuk kedepannya seperti apa? Saya berharap semoga ini semua mendapat dukungan dari masyarakat Musi Banyuasin. Kita selalu minimal mensejahterakan masyarakat Bunyi Musi Banyuasin. Di ajang tersebut, BUMD Petro Muba juga mendapatkan Outstanding Social Empowerment. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi dan dorongan untuk daerah dan private sector yang telah menerapkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik bisnisnya.